Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wabishrah li sadri wa yassir li amri wahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'd. Tuan-tuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada pada hadis yang ke 36 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fiya ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allahi wa yatadabara rasunahu baynahum illa nazalat alihil as-sakinah wa ashiyatuhum rahmah wa haffatuhum al-malaika وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْمُسْلِمُ. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari akhirat. Barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan barang siapa mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke syurga Allah. Tidak berkumpullah satu kaum di rumah Allah dari rumah-rumah Allah. Tidak berkumpullah satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain, melainkan turunlah sakinah, yakni ketenangan,
atas mereka. Rahmat meliputi mereka. Para malaikat mengerumuni mereka. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan barang siapa kurang amalannya, maka nasabnya, yakni keturunannya, tidak akan dapat menyempurnakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz ini. Baik. Hadis ini tuan-tuan, ada dua bahagian hadis ini. Yang pertama bahagian seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain. Nabi sebut tentang siapa pemudah satu urusan Allah, pemudah urusan siapa yang Rasulullah SAW melepaskan daripada kesusahan, Allah melepaskan kesusahan akhirat dia. Siapa yang melapangkan orang daripada kesempitan, Allah akan melapangkan kesempitan di dunia akhirat. Siapa tutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia akhirat. Itu bahagian manusia dengan manusia. Satu lagi bahagian, Nabi SAW cerita tentang kelebihan menuntut ilmu, kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Dan terakhir daripada yang Nabi SAW sebut ni apa dia? Nabi kata tentang seorang yang buat amalan dia, setakat mana dia buat amalan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kurang amalan dia, bila dia mati tak ada siapa daripada keturunan dia yang boleh tolong sambung amalan dia. Itu penutup dia. Tentang kita nak bahas, kita nak bincang sikit hari ini, setakat yang kita mampu pada malam ni, insyaAllah. Mungkin saya akan habiskan bahagian yang sesama hubungan sama manusia tu, dan insyaAllah bahagian yang ilmu tu kita akan sambung pada pertemuan kita bulan depan, insyaAllah. Sebab panjang hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan dari kesusahan akhirat. Faham hadis ini? Siapa pelepas susah manusia yang lain, urusan dunia dia, Allah akan melepaskan kesusahan dia. Bukan sekat di dunia, yang paling penting Allah lepaskan nanti kesusahan di akhirat. Nabi SAW sambung lagi, wa man yassara, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudahkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, melapangkan kesusahan, melapangkan, mempermudahkan seorang yang duduk dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya, yang ni Nabi sebut, di dunia dan di akhirat. Nabi sambung lagi, barang siapa yang menutup keaiban saudara dia, siapa yang tutup keburukan saudaranya, Allah pasti akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Tuan-tuan, baik. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi SAW sebut, kita sama-sama orang mukmin ni tuan-tuan macam satu jasad. Sepatutnya macam tu pun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Zaman Nabi dengan para sahabat, waktu semua-semua baru masuk Islam, sayang dekat saudara sama-sama Islam ni tuan-tuan, tak ada bandingan dah. Sallallahu alaihi Muhammad, kalau kena kawan dia tu macam kena diri dia sendiri. Kita tengok macam mana yang jadi dekat satu peperangan, bila seorang ni dah cedera parah, orang main hantar minuman kat dia, minum. Nah, air. Dia kata Sallallahu alaihi Muhammad, kawan saya di sana lebih memerlukan. Pi hantar air tu dekat orang sebelah sana. Orang sebelah tu kata, kawan saya sebelah sana tu lebih memerlukan. Pi pasing-pasing sampai ke tahap nanti bila semua dah offer, dah minum, orang yang last tu kata apa? No, kawan yang mula tadi dia lebih memerlukan. Bila bawa pi air tu dekat orang mula tu, tengok orang mula tu dah meninggal dah. Syahid dah. Nak cerita, kepentingan diri tu letak di tepi sebab sayang dekat saudara se-Islam ni. Kita macam tu lah tuan-tuan sepatutnya. Saya tak boleh nak bayang
Kalaulah daripada zaman Rasulullah sampai sekarang ni, kita punya kasih sayang yang sama dengan orang Islam. Sama-sama orang Islam. Asal dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara kita yang kita kena sayang. Nabi SAW sebut, Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang kalau kamu punya, tiga perkara ni Allah akan bagi pada kamu ni halawatul iman. Kemanisan iman. Salah satunya apa? Dia mencintai saudaranya. Dan tidaklah dia cintai melainkan semata-mata kerana Allah. Dia punya sayang kat saudara se-Islam dia bukan sebab apa-apa. Bukan sebab segak dia, bukan sebab handsome dia. Bukan sebab dia baik. Yang sayang sangat itu pasal apa? Pasal dia baik, dia suka tolong orang. Sayang sangat dia ni pasal apa? Pasal dia tu handsome lah. Macam petak amin. Pasal apa sayang sangat itu? Pasal dia ni pun semua sebagainya. Habis yang tak segak tu tak sayang. Habis yang tak baik, nu yang tak semayang, tak sayang. Ada tak kawan-kawan kita yang tak semayang? Ada tak? Ada tak? Sayang tak kat dia? Sayang buat apa kat dia? Ha? Nasihat dia? Betul kan nasihat dia? Tu tak semayang, tua-tua tak semayang lagi. Apa? Tak ingat nak mati ke tu? Tu apa tu aurat tak tutup lagi? Apa? Ha ni? Awak dah beli tudung sikit pun tak boleh kah? Tak cukup duit kah? Nah, ambil duit sikit. Weh, semang kat belakang muka mai. Sayang kan? Tak sayang. Dia kekal duk membiarkan saudara kita duduk dalam maksiat dia. Tu tak tanda sayang. Kita duk mengaji tuan-tuan sekalian. Tak cukup siang-siang malam mengaji. Tak cukup malam. Dalam restoran pun mengaji lagi. Sedap je pada tiba nasi lemak tu. Ini usaha duk cakap. Sambil duk makan nasi lemak tu pun mengaji lagi. Hebat tuan-tuan. Tahu masuk syurga, tahu seronok syurga, tahu tak dahsyat neraka, tahu. Tahu orang tutup tak tutup aurat nanti kena azab, tahu. Nu kawan kita tuan-tuan sekalian aurat dia tak tutup lagi, kita biar dia macam tu. Tu bukan sayang. Kita tahu sehari dia akan dihumbat dalam neraka, dia akan dipanggang, dia diikat rambut, dia diletak batu, dia bawa api, dia jatuh daging. Kita tahu. Tapi kita biar dia macam tu. Tu tak sayang tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok ada orang yang terbakar. Sallallahu alaihi wasallam hari tu kan dekat yang jadi dekat keramat tu. Ada apa ni apa Sallallahu alaihi wasallam Muhammad pusat tahfiz yang terbakar tu kan. Ada seorang jiran dia tuan-tuan budak muda lagi dia panjat ikut pagar tuan-tuan pergi selamatkan berapa belah orang dia selamatkan. Oh ni kita panggil dia wira sebab menyelamatkan orang daripada terbakar. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kawan-kawan kita tu yang akan diazab disebabkan kemaksiatan yang kita nampak dengan mata kepala kita, kita biar. Ya? Faham ni sebab? Macam mana nak selamatkan dia? Nasihat dekat dia, ajak dia, tinggalkan dia kemaksiatan-kemaksiatan sebagainya. Kita tak buat. Maksudnya kita masih belum sampai tahap kasih sayang kita sama mukmin. Saya ingatlah tuan-tuan, kalaulah para sahabat Nabi SAW dulu, perangainya macam kita yang kita rasa Islam tu hanya untuk kita saja, Islam tak berkembang sampai kita hari ini. Betul tak ni? Dia kisah tengok orang belum Islam, dia duduk sibuk macam mana aku nak Islam dengan dia. Dia tengok ada orang tuan-tuan yang tak tutup aurat, kita macam mana aku nak sibuk, aku macam mana aku nak fikir ni supaya dia ni boleh tutup aurat. Tengok ada kawan-kawan kita yang tak semayang lagi, pasal macam mana aku nak buat dia supaya dia ni semayang. Fikir ni pasal orang, bukan sebab kita duduk sibuk hai orang. Tapi tu tanggungjawab kita sebagai mukmin. Sebab syurga bukan untuk kita seorang saja. Syurga tu untuk orang mukmin. Dan tuan-tuan kita kena ajak dia pun untuk sama-sama masuk syurga sama dengan kita, bukan sebab kita pandai. Bukan sebab kita ni soleh, dah. Tapi sebab kita sayang kat dia orang mukmin. Macam mana kita nak masuk syurga, macam tu juga dia nak masuk syurga. Tapi mungkin dia tak jumpa jalan dia, mungkin dia tersilap jalan dia, mungkin dia tak mengaji lagi. Kita lah nak kena beritahu kat dia sebab kita dah mengaji dah. Tapi kita kata apa? Hanya basai lah. Siapa suruh tak pergi mengaji? Nah, ni. Kat De Palma tu buat pun, kan jauh mana pun sebelah rumah dia aja pun tak pergi juga. Faham tak Isman? Kita duduk sibuk. Tuan-tuan sekalian. Maka Nabi SAW sebut, Mathalul mu'minina fi tawaddihim tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Izastaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisaharil wal huma. Au kamaqal. Perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW. Dalam erti kasih sayang dan berbelas kasihan dan berlemah lembut antara satu sama lain,
adalah seumpama satu jasad. Jika salah satunya merasa sakit, maka anggota-anggota yang lain akan turut merasa sakit dan terpaksa berjaga malam kerananya dan merasakan demam. Itu seorang mukmin dalam bab kasih sayang, dalam bab belah kasihan, dalam bab lemah lembut. Antara satu sama lain ni macam satu jasad, kata Nabi SAW. Kalau satu jasad sakit, yang lain pun turut rasa sakit, tak boleh tidur malam, demam berasa. Ya Allah, kita baca ini kita rasa jauh daripada mukmin yang sebenar. Sifat mukmin sebenar tak ada dekat kita. Kita sibuk diri kita aja. Bahkan bukan sekat sibuk diri kita. Anak-anak kita pun kita tak kisah. Tak? Bukan cerita orang laut jauh pada kita yang kita tak kenal tu. Ahli keluarga kita sendiri yang tak tutup aurat kita tak kisah. Nak tegur lagi susah. Salih Asyamat, tu siapa tu? Anak saya. Siapa pakai macam tu? Payah sahaja nak tegur. Sagi tegur lagi tak balik pula. Susah. Tak balik tak apa lagi. Elang 300 kena potong Ustaz. Tak dapat juga nak 300 sebulan tu. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Antara yang menjadi kewajipan penting seorang Muslim itu agar bersegera melepaskan kesempitan yang dialami oleh saudara se-Islamnya. Kesempitan dunia berbagai-bagai dan jalan perlepasannya juga berbagai-bagai. Apakah tuan-tuan sekalian di antara benda-benda yang disebut sebagai salih alaihi wasallam kesempitan kesusahan di dunia yang boleh kita tolong saudara Islam kita? Yang pertama, menolong membebaskan saudara se-Islam kita daripada kezaliman. Antara ciri orang Muslim ialah tidak menimpakan kezaliman atas saudara Muslim yang lain. Akan tetapi setakat sikap ini tidak memadai untuk memperoleh keridaan Allah jika beliau tidak menggembelengkan tenaganya bagi membebaskan saudara muslimnya yang lain yang sedang dizalimi. Rasulullah bersalam sabda, al-muslihu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu aw kama qala. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkan dia dizalimi. Ingat nak? Tanggungjawab kita sama-sama mukmin apa ni? Jangan zalim dekat mukmin yang lain. Jangan buat zalim kat orang. Buat zalim kat orang. Dalam segi harta dia, dalam segi salih sahmat kedudukan dia, dari segi salih sahmat maruah dia, jangan zalim kat orang. Dan jangan juga membiarkan seorang saudara kita dizalimi. Tengok dia kena zalim, jangan kita duduk biar saja. Kena usaha untuk kita melepaskan dia daripada dizalimi. Wala yadhuluhu wala yakhdhuluhu aqamaqal. Dalam satu riwayat lain bisa sebut, jangan kamu membiarkannya. Yang ni, jangan meninggalkannya dia dizalimi. Jangan meninggalkannya dizalimi dan tidak menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salih ala Sayyidina Muhammad, tolonglah saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dia dizalimi. Nabi suruh tolong saudara kita sama ada dia menzalimi orang pun kita kena tolong dia, ataupun dia dizalimi pun kita lagilah kena tolong dia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam duk main lapalah kita, macam mana nak tolong orang? Macam tolong orang yang kena zalim ni kita faham lah. Tolong orang yang sedang zalim ni kita nak tolong macam mana? Betul ke tuan-tuan fikir macam tu? Tuan-tuan ni tanya pun tak mau jawab ni. Betul tak? Kan? Tolong orang kena zalim tu logik lah. Macam mana nak tolong orang yang sedang menzalimi? Demikian ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku membantunya sekira dizalimi tu boleh faham lah. Jika beliau menzalimi orang lain, macam mana cara aku nak menolongnya? Maka kata Nabi SAW, salih ala Sayyidina Muhammad, tamna'uhu minadzulmi fa'inna dhalika nasrah. Halanginya dari berlaku zalim, kerana itulah cara kita menolongnya. Ada orang tuan-tuan, dia ni jenis, dia tak boleh ada kuasa. Kalau dia ada kuasa, dia terkenal suka zalim kat orang.
Faham tak ni? Ada orang macam ni. Bila dia ada kuasa sikit, dia suka berlaku zalim ke orang. Macam mana cara kita supaya dia tak terih dengan kezalimannya? Kita jangan angkat dia supaya dia berkuasa. Itu cara dia. Bukan kita tak mau dia jadi, bukan tak mau jadi ketua kita. Tak. Tapi kita tahu dia kalau dia duduk di posisi itu, dia akan zalim ke orang. Maka tuan-tuan sekalian, kita buat macam mana? Jangan letak di posisi yang boleh menyebabkan dia berlaku zalim pada orang lain. Halang dia apa cara sekalipun supaya dia tak berlaku zalim pada orang lain. Faham ni? Nasihat. Nasihat. Kalau ada orang tuan-tuan sekalian yang sedang melakukan kezaliman pada orang lain, pergi nasihat dia. Stop dia daripada berlaku kezaliman pada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ambil harta orang tanpa hak contohnya. Kita tahu. Kadang-kadang bukan orang lain, ada dia beradik kita kadang-kadang. Bila berlaku faraid, tuan-tuan tahu faraid? Ya? Ha. Faraid ada orang yang memegang amanah. Siapa biasa pegang amanah ni? Biasanya abang yang sulung akan pegang amanah untuk agih pada adik-adik. Antara bentuk kezaliman dalam urusan faraid ialah delay. Melambatkan urusan pembahagiaan faraid. Zalim. Nabi SAW larang. Islam larang sangat. Orang sengaja melambat-lambatkan orang yang diberi amanah untuk urus. Di antara benda yang perlu disegerakan dalam urusan selepas kematian ialah pembahagian faraid. Ha ni. Selesaikan bab hutang-hutang dia. Hutang si mati. Selesaikan urusan pengkebumian dia. Selesaikan semua. Duit baki tu cepat-cepat pergi bagi faraid. Siapa nak urus? Orang yang diberi amanah. Siapa? Biasanya dilantik daripada kalangan abang yang paling besar sebagainya. Dia buat zalim macam mana? Dia simpan kat dia sorang-sorang. Maka kena pergi nasihat kat dia. Bukan sebab kita nak sangat harta tu. Bukan untuk saya saja, nua adik-adik yang lain, nua abang, kakak, pun sebagainya yang lain. Saya cemat. Itu hak dia yang perlu diagihkan. Yang sibuk sangat pasal apa? Nak sangat? Kubulok sangat, dia kata-kata. Bahasa orang utara itu. Bukan pasal saya, tak bagi hak saya pun tak apa. Pergi bagi. Sebab abang sedang berlaku zalim pada orang. Mungkin ada adik-adik yang lain yang sedang memerlukan. Dia berhajat kepada harta tersebut untuk dia uruskan harta dia. Sebagainya nak bayar hutang apa sebagainya, abang cepat-cepat bagi. Mengelak, melepaskan dia daripada kezaliman. Melepaskan dia daripada sedang menzalimi orang. Kadang-kadang tak sedang. Ada orang tuan-tuan dia ambil harta tu lebih. Kadang-kadang pergi tukar nama untuk dia. Kita tahu dia sedang mengambil harta orang lain. Kawan-kawan kita, adik-adik kita, tuan-tuan pergi nasihat dekat dia untuk melepaskan dia daripada sedang melakukan zalim pada orang lain. Tapi siapa berani buat itu? Ha, siapa buat itu, dia jadi macam apa? Dia panggil apa? Kambing hitam lah. Ha, kambing hitam lah. Tapi tujuan kita buat itu sebab kita sayang kat dia. Bukan sebab harta tu sangat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nasihat tu bukan sebab kita, bukan sebab kita nak tunjuk bagus pun. Alah, hang tu yang paling kecil, sibuk. Aduh, rasa duk pergi mengaji, dua tiga tempat duk pergi mengaji tu rasa macam alim sangat dah. Bukan pasal alim, pasal saya kesian kat abang. Kesian. Oh, ni dialog ni, saya mereka dialog ni. Kesian konon. Sungguh. Tuan-tuan, tuan-tuan duk tengok adik-beradik kita yang tak pakai tudung balik raya hari tu ni. Yang masih duk bersalam lelaki perempuan dalam keadaan pasal cium-cium pipi sebagainya. Kita tak pisau tangan sekali tu. Dia marah kat kita, tuan-tuan. Boleh belagak. Duduk pergi mengaji kat Depal Mall tu pun dah berasa macam bagus sangat. Orang nak salam pun tak mau. Cik buat-buat macam ni, buat macam ni. Alah macam dia tu bagus sangat. Alah baru 2-3 hari ni aja pun. Dulu Allah lebih teruk pada kita. Beletak kita. Tuan-tuan semat. Yang tuan-tuan tak mau salam dengan dia tu pasal apa? Ingat tuan-tuan dua benda. Yang pertama kita nak jaga hak kita. Pasal kita tak mau sentuh dengan orang yang bukan mahram kita. Yang kedua kita nak halang dia daripada sentuh kita yang bukan mahram dia. Bukan semata-mata hai kita. Tapi untuk dia juga. Tuan-tuan faham tak? Kita nak sihat orang-orang yang tak tutup aurat lagi. Bukan pasal kita. Bukan kita nak tunjuk kita baik. Tapi kita nak selamatkan dia daripada neraka. Kita tahu. Tu tanda kasih kita. Kita bukan boleh bagi duit kat dia. Paling tidak kita nak selamatkan dia daripada neraka Allah. Tanggungjawab seorang mukmin. Sebab kalau boleh nak kita nak masuk syurga, kita nak dia pun masuk syurga sama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Assalamualaikum. Ingat. Kalau kita kenai ada orang yang sedang menzalimi orang lain dalam apa cara sekalipun. Tuan-tuan, tanggungjawab kita bukan hanya membiarkan manusia itu terus menzalimi manusia yang lain. Tapi tanggungjawab kita sebenarnya ialah untuk menasihati dia. Nak stop dia. Macam mana kita nak stop dia daripada terus melakukan kezaliman kepada orang lain? Fikir. Nak fikir. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW.
telah bersabda, man udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa qadirun ala an yansurah adzallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allahu rabbi. Nak dengar Nabi SAW sebut ni. Ini Nabi kata apa? Maksudnya nak kena buat kerja banyak kita ni tuan-tuan. Dalam dunia ni bukan bikin hai kita seorang. Nabi sebutlah, dengar. Siapa yang tidak menolong, siapa yang tidak menolong seorang mukmin yang sedang diperhinakan di sisinya. Kita nampak orang mukmin, orang duk hina dia. Orang duk cerca dia, orang kata kat dia, orang duk zalim kat dia. Ingat ni. Lalu kita membiarkan saja. Kita membiarkan saja orang tu kena zalim, orang tu kena hina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Allah akan memperhinakannya di khalayak semua makhluk nanti di yaumul qiyamah. Nah. Siapa? Ulang lagi sekali. Yang tidak menolong mukmin yang lain yang sedang dihina, sedang dizalimi, sedang dia berupaya untuk menghalang. Kadang kita tengok ada orang kena zalim tuan-tuan, kita biar je. Ada orang kena apa-apa, kita biar je, kita biar je. Pasal apa? Pasal nak jaga kedudukan kita. Kita nak jaga tuan-tuan sekalian, misalnya Allah SWT, Muhammad, nama kita. Kita ada habuan kita nak kita jaga. Sedangkan kita duduk menyaksikan ni, ada orang kena zalim dah. Ada orang sedang dizalimi, ada orang sedang dihina, ada orang sedang diaibkan. Dan kita tahu benda tu. Dan kita mampu untuk halang, tapi kita biar saja. Apa akan berlaku, kata Nabi SAW. Adzallallahu adzallahullahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah akan memperhinakannya di depan semua makhluk nanti di yaumul qiyamah. Tu ingat tu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, melepaskan mukmin daripada dizalimi dan melepaskan mukmin yang menzalimi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara-cara untuk salih alaihi wasallam disebut sebagai melepaskan daripada kesempitan. Membebaskan kaum mukmin yang ditawan. Ini salah satu benda yang kita boleh buat. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fakul 'ani. Berilah makan orang yang lapar. Lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan. Nabi SAW suruh. Nah, bagi orang, bagi makan orang lapar. Mangkit pada masyar lapar tuan-tuan. Cara nak dapat makanan di yaumul qiyamah, waktu lapar tu, bagi orang makan waktu hidup di dunia. Dan dalam satu riwayat, cerita tentang seorang daripada Bani Israel. Dia tuan-tuan duduk ibadat selama 60 tahun dalam tempat ibadat dia. Waktu zaman Bani Israel ni, syariat dia pun dia jenis duduk dalam pi uzlah, pi duduk khalwah. Pi satu tempat dalam gua, tempat sembunyi, buat ibadat-ibadat-ibadat tu cara dulu. 60 tahun dia buat ibadat tanpa sikit pun melakukan kemaksiatan. Duduk fokus buat ibadat 60 tahun. 60 tahun perfect ibadat dia. Sampai satu hari, keluar daripada tempat ibadat tu tuan-tuan, dia tengok dunia ni terpinga. Yalah, dah 60 tahun duduk dalam gua kan. 60 tahun duduk pusat ibadat, tempat ibadat tu. Keluar-keluar dunia ni macam rusak masuk kampung. Oh, macam tu. Takdirnya dia terjumpa dengan seorang perempuan pelacur. Takdirnya. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hasil pujuk rayu perempuan tu, akhirnya dia berzina perempuan tu. Nak cerita. Tuan-tuan, salat jamaat, jangan main-main tuan-tuan. Jangan main macam ni. Kita dulu duduk sekolah. Sekolah lelaki-lelaki semua tahulah macam mana keadaannya. Mana ni? Sekolah lelaki-lelaki semua. Sekali ada budak perempuan masuk sekolah ni macam, macam apa punya cempera tau tak? Oh, bineng. Allah, dia peraknya dia macam. Tuan-tuan, salat jamaat. Ini 60 tahun tak pernah tengok dunia. Keluar-keluar tengok. Duduk, Masya Allah, macam ni. Takdir ada perempuan seorang pujuk dia.
Abe. Mana ni? Aduh, lemah lutut. Tuan-tuan, pujuk-pujuk zina. Bila dia berzina, tuan-tuan, lepas-lepas tu dia menyesal. Dia menyesal. Ya Allah, silap dah aku. Ya Allah, silap dah aku. Menangis ni. Nak buat macam mana? Nak patah balik masa tak boleh dah. Allah, susah hati, gelisah. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Sampai dah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam dia duduk bersedih dengan maksiat yang dia buat tu, dengan penyesalan sangat-sangat yang dia buat tu, tiba-tiba ada orang meminta sedekah. Ni tengah-tengah duduk menangis, duduk meratap ni, Allah turutlah aku ni, Allah macam mana ampunlah dosa aku, Allah silap je aku ni. Tak ada. Assalamualaikum bang, lapar nak makan. Dia pun tuan-tuan tak lalu nak makan lah, dia tak lalu makan lah. Tak boleh lah. Kita susah hati lagu mana pun buat main, pilih nasi lemak tu bukan selamat juga. Dia tuan-tuan tak boleh makan dah, gelisah susah hati ni, Allah selamat tuan-tuan. Ada dia ada dua keping roti kat dia. Dia ambil dua keping roti ni, nak ambil lah kat abang. Ambil lah abang makan. Takdirnya tuan-tuan, tak berapa lama lepas tu, dia meninggal. Allah. Tuan-tuan, ending hidup dia, 60 tahun dia buat baik, ending hidup dia berzina. Dan kebaikan yang dia buat selepas dia berzina hanya sedekah dua keping roti. Tuan-tuan agak macam mana keadaan? Sungguh waktu bangkit di padang mahsyar, 60 tahun ibadat yang dia buat tuan-tuan, timbang dengan zina yang dia buat tu, dosa tu lebih berat daripada 60 tahun ibadat dia. Allah, dia menyesailah, ya Allah, macam mana aku nak buat ni, subhanallah. Saya cakap tuan-tuan, 60 tahun buat ibadat, buang macam tu je. Satu je maksiat dia buat. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa zira' fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi'amali nar fa yadkhuluha. Seorang dia beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya, dengan dia dengan syurga tinggal satu hasal lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan neraka di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk neraka. Tuan-tuan, dia kata, ya Allah, menyesalnya dah 60 tahun dah tinggal segala dunia, tinggal segala apa, hanya dengan satu benda aku buat, timbang-timbang zina tu lebih besar, lebih berat daripada 60 tahun punya amalan. Lalu tuan-tuan tahu apa Allah bagi kat dia? Allah buat mai dua keping roti tu. Dua keping roti yang dia bagi dekat orang di hujung usia dia, selepas daripada zina tu. Itu aja kebaikan dia bagi, dia buat. Letak tuan-tuan, subhanallah, dua keping roti sedekah itu lebih berat daripada semua kemaksiatan yang dia buat. Bahkan lebih berat daripada 60 tahun punya ibadat. Tahu pasal apa tuan-tuan? Pasal hablum minan nas. Selama 60 tahun dia buat, dia buat untuk urusan dia seorang je. Hablum minallah, dia seorang-seorang je. Tapi bila dia buat satu benda yang hablum minan nas, hubungan sama manusia yang lain, gandaan pahalanya jauh lebih besar. Itulah melamatkan dia di akhirat. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW sebut, it'amut tu'am, bagi orang makan. Bagi orang makan. Yang kira. Faham sikit? Terutama orang-orang yang susah, orang-orang yang perlukan kepada makanan, bagi orang makan. Tak patut, kata Nabi SAW, orang mukmin tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Tak patut. Faham Nabi SAW? Bagi orang makan. Tuan-tuan nak nanti dapat makanan di Yaumul Qiyamah, bagi orang makan waktu hidup di dunia dulu ni. Tuan-tuan nak pakaian waktu duduk di padang mahsyar, dia orang bangun telanjang, tuan-tuan bagi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian waktu hidup di dunia. Tolong orang, maka tuan-tuan akan dapat tu. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, lawatilah orang yang sakit. Pergi ziarah orang sakit, ni hak orang mukmin. Pasal apa Nabi suruh sangat kita pergi ziarah orang sakit tuan-tuan? Yang pertama untuk kita, yang kedua untuk dia. Untuk kita ni macam mana? Ambil ibrah, ambil pengajaran. Pergi ziarah orang sakit, tengok orang tu dulu sihat elok. Saya pernah pergi tuan-tuan ziarah orang sakit, tengok dia tak boleh bergerak duduk. Koma. Kaki tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat duduk. Ngangau macam tu je. Allah, kesian tuan-tuan. Dalam hati saya kata apa? Ni saya main ni ziarah keluarga dia. Saya boleh bayang tu, motor dekat luar tu ada EF5 sebiji. Saya duduk bayang dulu dia naik EF5 ni lah pergi sana sini.
Dulu dia boleh pergi kerja, dia boleh buat macam-macam, dia boleh buat ibadat, dia boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh pergi bakar kenduri, boleh pergi zat, boleh macam-macam buat. Sekarang dia tak boleh buat apa tadi. Kita Allah bagi kita tentang sihat elok, buat amalan tumpah-tumpah, Allah bagi sihat kat kita. Ibrah pengajaran Allah bagi kita. Jangan bertangguh amal, kata Nabi SAW, beramallah. Salat semat, ingat lima sebelum lima kan? Sihat sebelum sakit. Kita dapat ibrah ni bila kita tengok orang sakit. Yang kedua, untuk dia. Untuk dia tu macam mana? Untuk orang sakit. Gembira hati bila orang mai ziarah. Hal ni. Anda boleh bayang tak kalau tuan-tuan sakit, siapa pun tak mai ziarah. Siapa pun tak tanya khabar. Jadi macam mana agak? Makin sakit. Agak. Tapi kalau ada orang mai ziarah, macam mana abang? Macam mana okey ke? Alhamdulillah. Ya, masya-Allah, tuan-tuan sekalian semak. Hati rasa makin seronok. Kan? Sekali orang mai ziarah lagi. Tu pun bila nak mai ziarah orang sakit, ada-ada. Ada-ada. Yang pertama, perpendekkan waktu ziarah. Jangan pergi ziarah duduk lama-lama. Pergi ziarah orang sakit, tak kerusi melengkar elok kat situ, sembang. Pasal AST. GST ke apa ke. Dia tak mau dengar lah tuan-tuan. Terus duduk sembang lah bab-bab macam tu, dia tak mau dengar. Pisat ziarah, ingat. Yang kedua, ziarah pada waktu yang sesuai. Yang duduk pergi ziarah pada tengah-tengah malam, waktu nak tidur. Jangan. Nah. Waktu orang nak rehat, jangan. Pi waktu-waktu rehat. Waktu tertentu. Waktu yang sesuai untuk kita pergi ziarah. Yang ketiga, bila tengok dia, doakan dia. Itu dia ajak oleh Nabi SAW. Pergi ziarah orang sakit, tolong doa kat dia. Walaupun kita bukan ustaz, boleh lah doa tuan. Takkan doa orang Melayu takkan tak erti. Pergi kat ujung kepala dia, ya Allah, kau beri kesembuhan pada saudara kami ni, ya Allah. Lega hati dia seronok. Tidak ni, Ustaz Ahmad. Lepas tu tuan-tuan, yang berikutnya, adab kita berziarah orang sakit apa dia? Cakap perkataan yang baik-baik kat dia. Faham tak ni? Pergi tengok muka dia. Astaghfirullahaladzim. Nampak teruk. Hari tu main ziarah kita nampak macam okey sikit. Nampak ni. Nampak makin teruk. Lepas tu ada kata pula, kawan saya sakit macam ni lah. Dua minggu. Lega. Lega tak apa. Janganlah cakap yang tak elok-elok. Walaupun nampak tak apa dah elok, sebutlah elok-elok. Ini nampak jernih muka sikit lah. Alhamdulillah. Betul ke? Betul lah, nampak seri sikit. Merah-merah sikit muka tu. InsyaAllah kot. Hari tu nampak pucat. Walaupun kita tengok teruk semua lah. Cakap yang baik-baik kadang. Encourage dia tuan-tuan. Sebab tu yang diperlukan oleh orang yang sakit. Orang yang sakit. Tuan-tuan, adab bila kita menziarahi. Dan itu merupakan salah satu daripada hak mukmin kepada mukmin yang lain. Ziarah orang sakit. Yang berikutnya, Nabi SAW suruh buat apa? Nabi suruh Salih Al-Samad bebaskan tawanan. Ni kalau ada lah, tak ada lah zaman-zaman kita ni. Itu salah satu daripada melepaskan kesempitan manusia saudara-saudara kita yang lain. Yang berikutnya, memberi hutang harta kepada orang yang berhajat kepadanya. Bagi hutang kepada orang yang berhajat. Kadang-kadang seorang mukmin itu terjatuh dalam kesempitan keuangan di mana ketika itu beliau merasa amat memerlukan perbelanjaan atas keperluan-keperluan asasnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, penyembuhan sakit dan sebagainya, maka hendaklah kaum muslimin segera membantunya. Paling kurang dengan meminjamkan wang tanpa apa-apa cagaran sebagai salah satu cara mengambil kesempatan daripada kesusahannya dengan mengambil harta mereka dan menjadikan sebagai wasilah pelaburan sebagai mana amalan masyarakat yang terlibat dengan riba. Waktu orang susah, jangan bebankan dia dengan menambahkan kesusahannya. Orang mai susah, minta tolong sikit. Tuan-tuan, bagi pinjam duit kat dia. Cuma dipesan, jangan ambil cagaran. Pasal apa tak ambil cagaran? Sebab dia dah susah nak bebankan dia lagi dengan cagaran-cagaran tersebut. Maka takut nanti dia jadi satu amalan masyarakat yang terlibat dengan riba, dia suka buat macam tu. Faham Nana? Bagi pinjam duit orang yang susah. Kata Nabi SAW, ra'aitu maktuban ala babil jannah laylata isra laylata usriya bi as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal fardhu bi mathaniyat bi thamaniyata asyar faqultu ya jibril ma balul fardhi afdalu min as-sadaqah qala la anna sa'ila qad yus'alu wa indah wal mustaqridu
la yastaqridu illa min hajah au qamaqat. Nabi SAW sebut, dengar ni lelok, aku telah melihat tulisan dalam syurga. Aku telah melihat tulisan dalam syurga di atas pintunya pada malam aku diisrakan. Nabi Isra', Nabi tengok syurga, atas pintu syurga ada satu tulisan. Tulisan tu dia kata apa? Sedekah memperolehi ganjaran 10 kali ganda. Dan pinjaman dengan 18 kali ganda. Hadir riwayat Ibn Majah. Dia kata, di pintu syurga ada tulis. Tulis tu, tukar bahasa kita ni. Siapa sedekah, pahala 10 kali ganda. Siapa bagi pinjam, pahalanya 18 kali ganda. Banyak kan? Beza kan? Lalu sahabat tanya. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Jibril, kenapa pinjaman lebih utama daripada sedekah? Jawab Jibril, orang yang meminta sedekah itu mungkin meminta sesuatu yang ada padanya. Tetapi orang yang meminjam itu sama sekali tidak akan meminjam melainkan disebabkan keperluannya. Orang yang minta sedekah tu mungkin benda tu ada kat dia dah. Tapi dia mungkin dah terbiasa dengan minta sedekah. Tapi orang ni kalau dia nak minjam ni, tuan-tuan, abang kata dia sungguh-sungguh perlulah. Tolonglah, bagi pinjam pun tak apa. Pinjam tak apa, nanti saya ada. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat satu benda. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Orang bagi pinjam duit, ganjaran lebih besar daripada orang sedekah. Sebab ujian dia juga besar. Kita bagi sedekah, bagi habis itu eh, tapi bagi pinjam, duit ingat tu? Asal nampak muka je, hutang bila bayar hutang. Asal nampak muka, hutang bila hutang. Sampai dia nampak kita dah lari lah. Bila dia lari tuan-tuan sekalian, kita kata, ha tu mula lari tu, mula lari tu. Tuan-tuan, ujian juga besar. Maka subhanallah, orang yang bersabar dengan ujian memberi hutang, Allah akan bagi kat dia syurga. Bahkan ada ganjaran pula Allah bagi kepada orang yang salih Sayyid Muhammad, dia melanjutkan hutang. Salih Sayyid Muhammad, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sehingga dia salih ala sayyidina Muhammad berkelapangan. Nah, tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad. Allahu rabbi subhanallah salih ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, man sarahu an yunjib an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin au yadh'u anhu. Barang siapa yang suka Allah menyelamatkannya dari kesempitan di hari kiamat, maka hendaklah dia melepaskan orang yang dalam kesempitan ataupun dia menggugurkan yakni beban hutang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nana, setiap hari kalau ada, tuan-tuan saya nak bagi tips. Tuan-tuan nak masuk syurga, salah satu cara untuk masuk syurga ialah bagi orang pinjam duit. Payah punya. Allah mengharamkan salih Sayyid Muhammad neraka kepada orang yang salih Sayyid Muhammad, tuan-tuan, yang terkait dengan hutang ni. Tuan-tuan, yang pertamanya, bila ada orang yang nak mai pinjam duit, tuan-tuan bagilah. Tapi bagi ni yang pertama, tuan-tuan bagi sekadar yang tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu untuk menghalalkan bila dia tak mampu untuk bayar. Tak lah ni. Dia kata, saya nak pinjam duit, berapa nak pinjam? Banyak-banyak saya tak boleh nak bagi, sekat 200 okey kot. 200 tu berasa, kalau kita bagi 200 tu nanti, kalau dia tak mampu kita nak halalkan. Maka kita tak ingat lah tuan-tuan, taklah duit ingat sangat. Faham ni? Tapi tulis. Ingatlah, hutang nak tulis lah. Allah sudah dalam Quran, perintah Allah dengan hutang ni suruh tulis. Jangan tak tulis. Tulis dapat pahala ke.
Ada seorang tuan-tuan dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, kawan saya baru meninggal." Kawan dia meninggal. Dan kami ni close friend, kawan baik, kawan rapat. Dia hutang dengan saya jumlah yang sangat besar. Tapi ingat kawan-kawan ni. Kawan-kawan, dia pun orang kaya-kaya tuan-tuan. Kalau setakat sejuta tu maksudnya tak ada apa kot. Kan? Sejuta tu macam seribu kita je kot. Kan ni? Pinjam sejuta. Nak buat bisnes. Projek dia. Kemudian tuan-tuan, tiba-tiba orang tu mati. Waktu mati, anak-anak dia waktu dia nazak tu, anak dia tanya, "Ayah, ayah ada hutang siapa-siapa dah?" Dia kata, "Ayah tak ada hutang siapa-siapa." Padahal dia ada hutang kawan ni. Mungkin waktu dia tak nak fikir lah. Ataupun dia lupa ke sebagainya. Dia boleh kata, "Ayah tak ada hutang siapa-siapa." Lalu meninggal dia. Bila dia meninggal, kawan yang bagi hutang tu pergi jumpa keluarga dia. Dia kata, "Kami mai ni nak minta balik, nak tuntut hutang kami. Ayah tinggal dulu, ayah ada hutang kat kami. Sejuta. Sejuta ni saya letak je, saya tak tahu, saya tengok tapi jumlah tu besar." Anak-anak dia kata apa? Agak-agak anak dia bagi tak? Tak lah, pasal apa? Pasal ayah dia kata tak ada hutang. Dia kata, "Minta maaf pakcik nak. Ayah kami kata dia tak ada hutang siapa-siapa." Dia kata, "Mana boleh. Dia hutang kami juta tak ada. Kami tolong dia waktu susah. Kami ni kawan-kawan baik. Gamak dia buatkan kami macam ni. Gamak dia kata dia tak ada hutang apa. Ni kami dihutang." "Pakcik minta maaf lah. Ayah kan bukan saya tak mau bayar. Tapi kalau pakcik minta, abang kata pakcik hutang juta kami bayar. Saya kalau ada orang lemeh pula ni, dia hutang RM50,000 takkan kami nak bayar lagi. Kau minta pula RM30,000 kemana nak bagi? Jenuhlah kami nak bagi macam tu." Ada tak apa-apa bukti kita dia pinjam duit pakcik? Ada surat apakah, perjanjian apakah, surat lawyer ke apa? Tak tulis tangan pun tak apa. Ada tak? Tak ada. "Tak maaf pakcik lah, kami tak boleh bagi." Marah dia. "Apalah ni budak ni lah, macam ni lah, tak kenal jasa." Saya kata pakcik, kata abang, "Abang jangan marah dia. Anak dia tak ada salah apa-apa pun. Anak dia cuma menerima perintah daripada ayah dia, kata dia tak ada hutang apa-apa. Saya nak beritahu boleh tak?" Apa dia? "Salah kat abang." "Pasal apa salah saya pula?" "Pasal apa abang tak tulis? Allah perintah suruh tulis hutang." "Silap semak. Tuan-tuan hutang RM10 kawan, tuan tulis tak?" Dia kata, "Allah minyak Allah, beda tak buat Allah." Kawan dia tumpang kat Malaysia. "Allah, macam nak buat minyak ni apa semua?" "Ada dia beli RM10. Ada. Pinjam RM10 nak buat minyak." Tuan-tuan, bayar balik lah. Buat lupa, tak tahu. RM10 lah. Tak apa, RM10. Tuan-tuan, dia mungkin tak ingat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan wajib ingat pasal tuan-tuan hutang dia. Faham tak ni? Sebab tu tulis Allah kata. Hutang tulis, RM10 pun hutang orang tuan-tuan. RM1 pun hutang orang tuan-tuan, kena bayar ni. Tapi kita ni orang beriman. Alahkanlah. Allah RM1 pun kira, ungkit. Alhamdulillah. Saya syamat. Lepas apa lama ni? Aku dah hutang apa-apa kat hang nak? Ada. Berapa? RM1. Bila hutang RM1 tu? 3 tahun lepas tu, tak cukup duit pun minyak kereta. Pinjam duit aku. Teruklah. Ingat tuan-tuan, Allah kata apa? Lepaskan. Kadang-kadang tuan-tuan, tuan-tuan jangan menyangka bahawa kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia bukan jenis orang tak mau bayar hutang. Tapi ada orang dia, kadang-kadang dia terlupa kadang-kadang hutang dia. Dia nak bayar, dia terlupa. Jangan bebankan dia dengan lupa tu. Kita ni tuan-tuan sakat benda-benda yang kita rasa mampu halal-halal lah. Tambah-tambah dengan suami isteri sendiri pun kira lah ya Allah. Mati korang tu teruk. Bini saya pinjam duit saya, Ustaz. Hari tu nak beli apa, barang duit tak cukup. 200 dia pinjam, Ustaz. Mati orang tu, tu dah sangkut kamu, ya Allah. Tu dah tahu tak, Salih Syed Muhammad? Janganlah, jangan. Ada seorang sahabat meninggal dekat Salih Syed Muhammad, tuan-tuan. Dekat Rasulullah tu ada. Waktu meninggal tu, Salih Syed Muhammad, Nabi SAW tanya, "Ya Rasulullah." Dan Nabi SAW tanya, "Wahai sahabat, ni kawan kita yang nak semayang jenazah dia ni, dia ada hutang siapa-siapa tak? Dia ada hutang tak siapa-siapa?" Ada seorang kata, "Ada Rasulullah, dia ada hutang 1 dinar. Satu dinar ya? 1 dinar ni nilai RM800 duit kita lah.
Rasulullah dia ada hutang 1 dinar. Tak Rasulullah kata apa? Rasulullah kata hampa semayang jenazah dia, saya tak mau. Rasulullah tak mau semayang jenazah orang ada hutang. Tuan-tuan jangan main-main. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, waktu dia nak mati dia pesan dekat anaknya Abdullah, Allah nanti kalau bapa mati tolong minta Rasulullah tolong semayang jenazah saya. Rasulullah pi nak semayang jenazah Abdullah bin Ubay padahal dia tu bapa munafik. Tapi orang yang ada hutang 1 dinar dia, Nabi tak mau semayang jenazah. Tuan-tuan jangan main-main. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, tak apa biar saya ambil tanggungjawab hutang dia. Rasulullah, saya akan ambil tanggungjawab hutang dia. Rasulullah kata apa? Kalau macam tu saya sembahyang jenazah dia. Tuan-tuan perasan tak bila seorang mati ada seorang buat announcement. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Ni bapa saya telah meninggal. Saya minta tuan-tuan tolong maafkan apa-apa kesalahan yang dia buat pada tuan-tuan. Dan seandainya ada siapa-siapa yang ada hutang apa, dia masih berhutang dengan tuan-tuan, tolong berjumpa saya. Saya akan bayar hutang tersebut. Tuan-tuan tu bukan cakap saja. Dia cakap tu, dia mengambil alih hutang bapa tu atas diri dia. Supaya bapa dia tu boleh lepas. Faham tak ni? Dia bukan sebut saja tu. Bukan sebut kata saya tolong bayar bagi bapa saya. Tak. Dia ambil tanggungjawab hutang tu atas dia. Dia sekarang menanggung hutang tu. Semua orang kami tuntut pada dia. Faham tak ni? Tuan-tuan, itu yang berlaku kepada sahabat ini. Seorang sahabat yang lain, dia kata, tak apa Rasulullah, saya tolong ambil tanggungjawab hutangnya. Dua esok, selepas kubur sebuah kubumi, esok Rasulullah SAW pergi cari sahabat tadi yang pinjam, yang ambil hutang tu. Dia kata, kamu bayar tak lagi hutangnya? Dia kata, tak lagi Rasulullah lah, baru semalam je, baru je semalam kan? Tak sempat lagi nak bayar Rasulullah. Biasalah, macam kita lah. Bukan kelam kabut, bukan hutang kita pun, kita pergi tolong settle orang tu je lah, esok-esok pun tak apa. Rasulullah kata, pergi bayar cepat. Pergi cepat. Esok tu Rasulullah jumpa dia tanya lagi, bayar lagi hutang tu? Dia kata, saya dah bayar Rasulullah, Alhamdulillah. Baru hari ni, kulitnya sejuk. Baru hari ni kulitnya merasa sejuk. Sebab sebelum ni, dia merasa panas jadi bakar. Tuan-tuan, Ustaz Syamad ni, panas bakaran, walhal selesai dah hutang tu. Cuma tak bayar lagi je. Tuan-tuan, sebab tu selesai hutang sebelum mati. Merasa ada hutang siapa-siapa, pergi selesai. Ingat hutang ada dua jenis lah. Satu hutang yang kena selesai, satu dia panggil hutang berjadual. Hutang yang kita jadualkan, schedule kan. Hutang kereta, hutang rumah ni berjadual. Bayar sakat yang perintah pada kita pada bulan tu untuk kita bayar. Itu kena settle. Jangan sengaja-sengaja tak bayar. Ada hutang yang kena selesai, saya siap pergi selesai. Jangan duduk pergi tangguh-tangguh hutang orang. Tanya kawan-kawan kita. Saya selalu duduk naik dengan kereta ngamban. Selalu duduk pinjam duit dia. Sebab saya ni jenis tak buat beg duit. Tak ada duit, tuan-tuan minta duit. Saya memang tak ada duit. Tak ada duit kat dalam muka, memang tak bawa. Tuan-tuan nak tengok. Tuan-tuan nak tengok beg duit ustaz-ustaz ni. Tunjuk tuan-tuan. Ni dia beg duit ustaz ni. Kalau ada IC pun tak bawa kadang-kadang. Tuan-tuan, bila nak singgah makan kadang lapak tu tanya pembantu saya, ambil duit tak? Dia kata ada sikit usaha abinya. Selalu tiap-tiap ada dalam seminggu sekali dia tanya, "Mak, saya abis ada hutang apa-apa tak? Ada hutang apa?" Dia kata, tak. Kalau ada hutang beritahu. Sebab nak kena bayar. Sentiasa nak kena bayar. Takut sekali ada benda kita lupa. Kalau tuan-tuan ada hutang, tuan-tuan bayar siap-siap. Bayar sebelum mati. Sebab takut nanti orang menanggung hutang kita. Selagi dia tak settle hutang kita, kita turut dalam kubur. Faham tak ni? Orang syahid fisabilillah pun dalam peperangan syahid, sangkut dia tak boleh nak pergi pasal apa? Pasal hutang. Ingat berat hutang tuan-tuan, jangan main-main. Tanggungjawab orang berhutang ialah untuk membayar hutang. Tanggungjawab orang yang memberi hutang ialah dengan apabila orang yang berhutang ada susah, dia melepaskan kesusahan orang tersebut. Dua cara. Apa dia? Yang pertama, melanjutkan tempoh hutang. Lanjut tempoh hutang. Dia memang jumpa kita, dia kata, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar lah, ada sangkut sikit apa semua. Tak apa, bulan depan. Setiap hari yang kita lanjut tu, Allah bagi pahala kita, bagi pahala kat kita. Lanjut lagi, Allah bagi pahala lagi. Lanjut bagi, Allah bagi pahala lagi. Sampai bila tuan-tuan? Sampai subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia menghalalkan hutang tersebut.
Oh, dikira hebatlah ni. Nah, menghalalkan hutang tersebut. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Ustaz Syamad tuan-tuan, seandainya dia mengetahui pahalanya. Besarnya ganjaran dia, kata kata Allah, seandainya dia mengetahui pahalanya. Allahumma salli ala Syamad. Betapa besar. Dan jadi subhanallah, jangan duk sebut apa? Jangan sebut saya, kita tuntut ke akhirat. Jangan. Kalau ada orang tuan-tuan pesan kat tuan-tuan, kata apa? Jangan duk halai hutang orang, tu model kita ke akhirat. Jangan. Bukan senang ke akhirat tuan-tuan. Nak selesai urusan kita sama manusia, selesai kat dunia. Jangan tarik sampai ke akhirat. Jangan, susah akhirat tuan-tuan. Disebabkan dia kita tak boleh masuk syurga. Sangkut duduk beratus-ratus tahun di padang mahsyar, makan tak ada, panas dengan matahari, duduk tegak atas kepala, padahal boleh masuk syurga dah. Tapi sebab apa? Aku tuntut ke akhirat. Hutang banyak ustaz, dia hutang saya banyak ustaz, Allah ganti pahala jauh lebih besar daripada hutang tu. Jangan duk kira sangat. Ada orang kena tipu tuan-tuan, dia pinjam, bagi pinjam-pinjam, lepas tu dia sangkut orang tu pelari duit dia. Lepas tu tiap-tiap hari duduk, ya Allah. Abang, macam mana abang ni? Ya Allah. BMW ada lagi. Rumah dua tingkat ada lagi. Duit lambing ada lagi, 80-70 ribu. Lepas tu, ya Allah. Geram aku. Nak buat macam mana Ustaz? Kita nak buat macam mana ni? Orang ni orang tak patut Ustaz orang ni. Abang macam mana ni? Darah tinggi Ustaz, darah tinggi. Pergi cek-cek pun ni, naik pun dekat 200 Ustaz, ya Allah. Pasal apa? Ni lah orang hutang tak bayar. Dahlah orang tuan tak bayar, hang sakit pula. Tu dah ni. Dahlah duit hilang, diri sendiri yang sakit. Pasal apa? Duk meratui orang utara kita. Tahu meratui? Pope. Pantang jumpa muka kita, Ustaz orang tu tak bayar. Pantang pun, lelah kita pun tak mau jumpa dia. Tentu ingat satu benda je tuan. Ingat, kalau tu rezeki kita, Allah akan bagi balik kita. Tak sedut risaulah. Sudahlah. Sudah fikir sangat eh. Banyak kerja lain ni, pergi cari duit lain banyak lagi eh. Faham ni sekarang? Sibuk. Kalau tu rezeki kita, Allah akan bagi balik kita. Yang kedua, tuan ingat ini. Kadang-kadang kot dulu ada kita buat tak betul kat orang lain, kafarah Allah bagi kat kita. Allah nak ampun dosa-dosa kita tuan-tuan. Allah nak ampun dosa. Kok ada dulu ada kita buat tak kenal kat orang, kita zalim kat orang. Ada harta orang yang kita ambil tanpa sedar. Kita buat benda kita menyusahkan hidup orang tuan-tuan. Allah menyusah, Allah susahkan kita balik, kafarah. Kita nak jadi baik. Kita nak masuk syurga. Kita duduk mengaji dah. Dah tak buat dah benda-benda maksiat dulu yang tak elok, kita tak buat dah. Habis macam mana? Allah kafarah sikit, Allah ambil sikit. Dulu hang buat kat orang, Allah buat kat orang balik. Sebagai apa? Sebagai kafarah. Allah nak ampun dosa-dosa kita. Ingat itu sudahlah. Hati tenang-tenang sudahlah tuan-tuan. Mai satu hari orang kata apa? Ini Ustaz Syamad. Nah, duit hang balik, alhamdulillah dapat balik. Tengok ni. Kalau tak dapat pun, Allah bagi pahala sangat besar kat syurga tuan-tuan. Tak risaulah. Awak Allah bila berlaku satu kezaliman kat kita, orang curi duit kita, orang tipu kita, tak ada pahala kah kat kita? Tak ada pahala kah? Ada. Sabar kan tuan-tuan? Dia kata, Ustaz tak kenal bolehlah sembang. Ustaz tak kenal bolehlah sembang. Kami kenal teruk. Tuan-tuan, Allah sembang. Duduk tahniah ni, duduk kat sini. Duduk kan? Kat sini. Faham ni? Maksudnya tak apa? Halalkan itu lebih utama. Sebenarnya dengan abang dia. Saya bagi pinjam kat orang. Ni saya nak pakai berapa? 1,000. 1,000 saya tak ada lah. Sakat 100 dah. Nak ambil 100. 200. Dalam hati kita ada apa? Aku halalkan lah. Kalau hang tak mampu nanti, aku halal. Tapi jangan bagi tahu dia. Buat dendam sudah lah. Jadi bagi tahu pula. Tak apa ni saya pinjam. Ni pinjam. Kalau nanti bayar, bayar lah. Kalau tak boleh bayar, tak apa. Saya halalkan. Dia beralih kau makan. Yes. Jangan harap duit tu main balik. Tak sudah lah. Mana lagi boleh extend, kita extend sebab kita nak tanggung, kita nak mengambil ganjaran pahala. Baik, salli Allah Sayyid Muhammad. Kesempitan-kesempitan hari kiamat
dan pembebasannya Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan kemudian dalam satu dataran, lalu mereka didengari oleh seorang penyeru dan dilihat oleh pandangan matahari mendekat kepada mereka. Maka manusia pun mengalami kesempitan, kebimbangan dan kesusahan yang tidak mampu mereka tanggungi. Lalu berkatalah sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain, adakah tidak kamu saksikan apa yang sedang kamu hadapi? Adakah kamu tidak ingin melihat siapa yang boleh mensyafaati kita di sisi Tuhan kamu? Waktu dahsyatnya padang mahsyar, matahari turun dekat dengan kepala kita, berimpun semua tuan-tuan sekalian, subhanallah, subhanallah. Susahnya waktu tu sampai kita mengharapkan syafaat daripada orang lain. Nabi SAW menyebutkan satu riwayat yang lain, dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersepatu, bertelanjang dan tidak berkhitan. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kaum wanita dan laki-laki masing-masing melihat antara satu sama lain? Sabda Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, kedahsyatan hari itu telah melupakan mereka untuk melihat satu sama lain. Dahsyatnya waktu tu, tuan-tuan sekalian, Masyarakat Muhammad, tuan-tuan nak selamat, nak dilepaskan daripada kesempitan pada masa yang kita baca tadi ni, tuan-tuan lepaskan kesempitan manusia yang lain waktu hidup di dunia. Allah akan lepaskan kesempitan kita di akhirat. Tengok ada orang susah, tuan-tuan tolong. Tak kat mana tuan-tuan mampu, tuan-tuan tolong. Jangan biar orang. Faham ni? Ada orang yang minta tolong, tuan-tuan ingat macam ni je. Kalau ada orang minta tolong kat kita, tuan-tuan ingat satu benda. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kalau dia tak susah, dia tak minta tolong lah. Tuan-tuan pegang yang tu sudah. Dia tipu ke, dia sindiket ke, dia apa, tuan-tuan. Biar tu dia dengan Allah lah. Faham tak ni? Kadang-kadang kita duduk makan, tuan-tuan perasan tak? Ada makcik-makcik main jual. Makcik-makcik tu umur macam mak kita dah. Main jual krepek, main jual apa. Belilah tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak makan krepek tu. Beli lah. Dia jual 3.10. RM1.05. RM1.05, 3.10. Tuan-tuan beli lah satu. Beli satu. Kesian tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, umur-umur dia tu sepatutnya duduk di rumah dah. Tapi pasal apa main sampai Kuala Lumpur cakap baling tu. Pasal baling. Cakap mana orang baling tu tuan-tuan. Main mana makcik ni? Main baling. Johnya main ni, Salih Ahmad. Pasal apa? Nega ni cari-cari duit sikit-sikit. Tuan-tuan beli lah. Walaupun tak makan. Pasal apa? Nak melepaskan kesusahan. Tuan-tuan beli satu, paling tidak kurang ada satu bebanan dia nak bawa pergi dekat orang lain, nak pergi jual kat orang lain pula. Faham tak saya? Tuan-tuan ada duit lebih, tuan-tuan belilah pergi jual kat orang lain pula. Taklah tuan-tuan sekalian, simak, tuan-tuan ingat nak tolong dia aja. Tuan-tuan, tuan-tuan pemudah urusan orang, Allah pemudah urusan tuan-tuan. Tuan-tuan pelepah kesusahan orang, Allah akan pelepah kesusahan kita di akhirat ni. Jangan kira dengan orang tuan-tuan. Sebab tu ulama Nabi SAW sebut ni. Nabi kata, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni apa? Ihsan sama manusia ni, sama makhluk Allah ni. Letak diri kita di tempat dia. Tuan tengok susah orang tu tuan-tuan. Bayangkan kita duduk susah macam tu, apa kita harap? Kita harap orang tolong kita. Tuan-tuan tolong dia. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tengok ada orang duduk sapu sampah dekat Petronas. Sapu sampah dekat, sapu sampah tepi jalan, sapu sampah tepi jalan. Tuan-tuan, sedih semangat. Mulia kerja dia tuan-tuan. Kalau dia tak buat kerja tu, tuan-tuan sepah jalan kita. Sambil-sambil lalu tuan-tuan pergi bagi sedekah. Bagilah RM1, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia cium duit tuan-tuan. Tuan-tuan, seronok kita rasa. Lega kita rasa. Macam nak patah balik bagi RM1 lagi. Tengok ni. Pasal apa tuan-tuan? Waktu tu kita rasa nikmat dah. Kita rasa Allah lapang dada kita bila kita bagi sedekah. Tolong orang susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mempermudahkan orang yang dalam kesempitan, antaranya si piutang. Yang ni orang yang memberi hutang, hendaklah menangguhkan tempoh pembayaran hutang oleh si berhutang ke satu tempoh ataupun waktu. Apabila si berhutang mempunyai wang yang cukup atau dalam kelapangan bagi melunaskan hutang-hutangnya, melapangkan si berhutang ini hukumnya wajib sebagai firman Allah Ta'ala, wa in kana dhu usrati fanadhiratun ila maisarah, dan jika yakni orang berhutang dalam kesukaran, maka berilah dia tangguh sampai dia berkelapangan.
Wajib. Ada orang mai dia susah sungguh tuan-tuan, tuan-tuan bagi dia lapang. Si pihutang, orang yang bagi hutang, boleh membebaskan si berhutang daripada kesemua jumlah yang terhutang atau sebahagiannya, ataupun memberikannya memberikannya sahaja demi untuk melepaskan kesukaran akibat berhutang atau nafkah yang bertindan-tindan. Maka kelapangan seumpama ini hukumnya adalah mandu, yakni sunat, dan untuknya kelebihan yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kalau mampu, halalkan hutang orang tu. Wajib bagi extension bila dia tak mampu. Tapi kalau mampu, halalkan hutang. Itu hukumnya sunat. Allah perintah dalam Quran, Allah kata, Salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sambung, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan menyedekahkan, yakni sebahagian atau semua hutangnya itu, lebih baik bagimu jika dia mengetahui, yakni akan ganjaran pahalanya. Nah, boleh tak agak-agak? Boleh tak buat macam tu? Boleh tak orang hutang kita, kita kata, apa aku halalkan? Tak bunyi oh, jangan main-main. Dengan hutang ni jangan main-main. Kita dengan duit tu macam tu lah. Kita dengan duit macam tu lah tuan-tuan. Ya Allah, dia melekat. Satu je dia kata apa? Ustaz tak kenal. Ustaz sembang boleh lah. Ustaz tak tahu. Ada seorang ustaz ni tuan-tuan. Dia duduk abang kat anak murid dia. Kita, Allah sebut dalam Quran, tak dikira orang beriman selagi dia tak sedekahkan benda yang dia paling sayang. Sedekah benda yang kita kena paling sayang sekali, itu kita sedekah, tu baru beriman. Apa yang kita paling sayang, rasa sayang sangat, yang tu lah sedekah, tu baru beriman. Dia duduk kempen suruh-suruh orang sedekah. Isteri dia duduk rumah sebelah tu kan, duduk sebelah masjid, duduk dengar, dia duduk kata begitu. Ayah aku ni, ay suami aku ni, ya Allah, duduk suruh orang sedekah benda yang dia sayang, tak apa. Dia pun tuan-tuan sekalian, Masalik Asyid Muhammad, dia tengok ada satu buah nangka. Buah nangka ni, ustaz tu dia sayang sangat. Sayang sangat. Dia bungkus elok dah sampai time dah. Tiap-tiap hari duduk pergi tengok buah nangka tu. Dia nak tunggu makan, nak tunggu masak. Bungkus elok apa semua. Dia kata, mesti subhanallah suami saya suka bila saya sedekahkan benda yang dia sayang. Dia pun potong buah nangka tu. Tuan-tuan, pergi ke antak budak-budak pondok duduk mengaji tu, belah-belah-belah bagi. Dia balik macam rutin dia biasa, tiap-tiap hari pergi tengok buah nangka tu lah. Balik-balik tengok getah duk melitik ya. Dia panggil bini dia. Ni, mana buah nangka aku ni? Siapa curi buah nangka aku pula? Tak ada siapa curi abang. Tadi saya dengar abang duk cerita tentang sedekah benda yang paling sayang, sedekah benda yang sayang. Saya tahu abang sangat sayangkan buah ni. Sebab tu saya sedekah apa semua. So bila kata apa? Tu aku suruh orang aja, bukan untuk aku. Ha, macam ni ustaz tak boleh pakai. Tuan-tuan subhanallah, salli ala Sayyid Muhammad. Nah. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, man andara mu'siran aw wada'anhu adallahu Allahu fi dhillih. Allahu Rabbi. Siapa yang menangguhkan orang yang berkesempitan atau menggugurkan beban hutang itu daripadanya, maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat di bawah arasy. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Rabbi. Hebatlah. Tahu pasal apa hebat sangat? Pasal susah nak buat. Benda susah memang Allah nak bagi besar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis lagi, barang siapa suka agar Allah menyelamatkannya daripada kesempitan, daripada kesempitan kiamat, maka hendaklah dia melepaskan orang yang dalam kesempitan atau menggugurkan, yakni beban hutangnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang ingin doanya diterima, siapa yang nak doa dia makbul, Salli ala Sayyid Muhammad, dan kesempitan hidupnya terangkat, maka hendaklah dia melepaskan orang yang dalam kesempitan. Subhanallah, tuan-tuan, Salli ala Sayyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekat situ. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi perbincangan, barang siapa menutup aib saudaranya,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat insyaAllah. Cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dekat belakang sana ada kaunter wakaf. Tuan-tuan yang berhajat untuk bagi wakaf untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Komplek Islam Darul Faizin, insya-Allah mudah-mudahan jadi keberkatan dunia hingga akhirat insya-Allah.